siapapun kita terbuka, kita hanya untuk relawan Pak Jokowi. Dan kan yang belum terafiliasi dengan partai juga ada masalah untuk bergabung dengan partai PSI. Jadi memang untuk menggait seruk suara dari relawan ayahanda gitu? Enggak juga, kita terbuka Pak Jokowi. Kita terbuka buat semua. Yang satu lagi, Mas Yasin bilang terbuka untuk semua relawan, bukan cuma relawan Jokowi. Tapi beberapa hari terakhir ini, dua hari terakhir Mas Yasin mengunjungi relawan Jokowi aja. Apakah kedepannya akan ada rencana mengunjungi relawan-relawan dari tokoh-tokoh yang lain? Ya insya Allah. Tapi kan kebetulan saya kenal yang ini dulu. Ya, saya yang kenal-kenal dulu. Saya kunjungi. Tadi kan Ray dari Inilah.com. Tadi kan Mas Kaisang bilang akan menerima ajakan Pak Prabowo dari Hamura. Apakah nantinya untuk setting podcast, apakah nantinya juga sebagai bentuk pernyataan PSI mengundang Pak Prabowo atau bagaimana? Karena kan dia udah mengundangkan nih Pak. Kalau buat podcast itu buat kerjaan saya cari duit, bukan untuk mendukung siapa. Jadi bukan konteks politik ya? Enggak, enggak ada. Saya lepas jaket PSI saya. Ya walaupun darahnya tetap ada. Kira-kira waktunya kapan Mas Kaisang untuk ke Hambalang dan ketemu Prabowo? Oh, kita sih menunggu jadwal beliau aja. Kan beliau sibuk kan, jadi kita harus ikut ngatur jadwal menyesuaikan. Oke, cukup ya. Satu lagi.